juga harus diproses hukum semuanya yang terlibat, baik itu pelaku maupun siapapun yang terlibat dalam perkara ini. Semuanya harus diproses hukum permintaan saya. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja jelas dikatakan di situ bahwa siapapun yang melakukan perusahaan mendapatkan ancaman pidana 1 tahun sampai 15 tahun dan dengan denda 500 juta sampai 1,5 miliar. Itu jelas tegas itu Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan itu. Maka dari itu kami juga mendesak kepada tim daripada penyidik PPNS untuk segera menetapkan tersangka dalam perkara ini karena saya anggap terlalu lama. Kalau untuk ini sendiri mungkin menyasarnya ke siapa saja? Ya, yang jelas pelaku. Lalu pejabat setempat yang kemungkinan nanti dianggap lalai dan abai, itu juga harus diproses hukum semuanya, siapapun yang terlibat dan siapapun yang dianggap diduga terlibat di situ terkait dengan pejabat yang lalai untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya seperti BPCB, lalu dari Dirjen Kebudayaan Kementerian, lalu Dinas Pendidikan, lalu juga kalau perlu juga nanti lurah dan camat yang dan juga nanti dari kabupaten keluarga sendiri yang kira-kira nanti dianggap terlibat, ya semuanya proses hukum termasuk juga BPN. Karena di situ kan jelas bahwa terjadi proses jual beli, maka dari itu dari aparat penegak hukum juga harus melakukan penyelidikan secara mendalam dan melakukan penyelidikan secara mendalam terkait dengan kepemilikan tanah tersebut. Proses kepemilikan tanah tersebut bagaimana ini harus ditelusuri sampai jauh. Dan saya minta juga apabila ada pelanggaran hukum di sana, semua kepemilikan tanah di kawasan tembok Kartosuro ataupun yang berada di wilayah bekas Keraton Kartosuro harus dibatalkan. Mas, bisa ceritakan sedikit mungkin seperti apa sih pentingnya dari tembok Keraton Kartosuro ini sendiri? Ya, bahwa tembok Kartosuro ini mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi karena ini adalah leluhur daripada Keraton Jogja, Pakualam, lalu Keraton Mangkunegaran, lalu Keraton Surakarta. Dan ini merupakan cikal bakal daripada empat keraton itu. Dan ini mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Ini merupakan Mataram terakhir. Ya, Mataram terakhir yang masih bisa kita lihat sampai saat ini, contohnya seperti Keraton Surakarta, lalu Keraton Jogja, Pakualam, dan Mangkunegaran. Dan ini memang harus negara hadir. Oleh karena itu, saya minta negara hadir semua di sini. Oleh karena itu, dengan melestarikan tembok Kartosuro ini sebagai wujud terima kasih negara. Karena kita lihat bahwa Republik ini berdiri karena apa? Karena penyatuan dari raja-raja seluruh Nusantara yang menyerahkan kedaulatannya dan menyerahkan wilayahnya kepada Republik Indonesia. Maka negara dan pemerintah harus memberikan rasa terima kasih. Rasa terima kasih itu apa? Jadi menjaga seluruh peninggalan leluhur-leluhur raja-raja di masa lalu. Sebagai wujud terima kasih negara, pemerintah kepada leluhur-leluhur raja-raja yang telah memberikan dan menyerahkan kedaulatannya, wilayahnya kepada pemerintah Republik Indonesia. Harapannya seperti apa, Mas, untuk kedepannya? Harapan kami bahwa ini adalah kejadian yang terakhir dan saya minta juga negara juga jangan sampai lalai, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, lalu BPCB, lalu kementerian juga jangan lalai dan jangan abai terhadap pelestarian cagar budaya itu sendiri. Karena apa? Ini merupakan harga diri bangsa. Ingat bahwa cagar budaya itu harga diri bangsa yang harus dilindungi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sekarang ini ada di TKP, tempat kejadian di mana sejak kemarin sore itu terjadi pembuldoseran lahan di dalam bekas Keraton Kartosuro yang di mana menurut cerita itu di sini bagian tempat untuk penyimpanan obat itu. Nah, saya nggak tahu ini baru kami akan telusuri apa dasar mereka atau dia yang berani membawa bulldozer dan membulldozer lahan di dalam dan sampai ke batas sampai temboknya ikut karena dia merasa inkannya tanah yang sertifikat dia itu termasuk benteng ini atau tembok ini masuk ke dalam sertifikat dia.
Nah, saya nggak tahu ini orang-orang ini apakah tidak tahu adanya Undang-Undang Cagar Budaya 11 nomor 10. Ini apa pura-pura tidak tahu, dan ini ya sudah pelanggaran berat itu. Ini ya sudah pasti akan kita proses apa untuk kejadian ini, supaya ya undang-undang dibikin itu kan untuk melindungi gitu. Kalau terus tidak diterapkan, terus semaunya sendiri, masyarakat merasa ya itu pasti kesalahan dari pejabat-pejabat terdahulu yang sampai di sini jelas ini adalah cagar budaya dan milik Keraton Surakarta, terus bisa terbit sertifikat itu. Yang kita sayangkan sekali, apa kenapa bisa terjadi seperti ini itu. Langkah yang akan dilakukan selanjutnya seperti apa? Pastinya kita akan meminta kepada siapa yang merasa mempunyai ini untuk bisa mendapatkan apa surat pegangan dia, kenapa dia sampai berani bertindak seperti ini, merasa yang mempunyai atau merasa sudah beli dari siapa, nggak tahu. Nanti kita akan proses dari situ. Dan ini sudah di polis land, jadi sudah ada laporan ke polisi tadi untuk apa masalah pembuldoseran ini. Itu. Apakah selama ini juga tidak atau tidak pernah ada informasi sebelumnya Gusti mengenai menikah Gusti? Ya memang sebetulnya yang banyak tak mungkin tanah-tanah atau rumah-rumah yang di dalam tembok ini itu adalah kesalahan atau juga pejabat-pejabat keraton dulu selama sejak Republik berdiri terus sampai sekarang itu. Pengalian apa status tanah itu kepada siapa itu pasti kesalahan dari pejabat dulu, karena keraton ini bukan dimiliki oleh pejabat ataupun raja, tapi ini adalah kolektif milik apa dinasti, yang dimana kita, kalau saya ini sebagai anak raja, sebagai pewaris, tapi yang tidak bisa mewarisi itu. Artinya dari keraton saat ini apakah akan menuntut secara hukum dari? Ya pastinya nanti akan begitu. Yang terang pasti pengeterapan undang-undang cagar budaya itu siapapun pastinya harus bisa ini melaksanakan. Kartosuro itu ada dua benteng. Yang pertama itu benteng Sri Manganti atau sering juga disebut dengan benteng Cempuri. Itu benteng dalam. Kemudian ada yang lapis yang kedua itu benteng Baluwarti. Nah, kebetulan yang di jebol itu adalah sisa ya, benteng dari Baluwarti. Nah, kenapa kok sisa? Karena tinggal sekitar hanya 200 meter. Dulu keliling itu 100 meter di arah barat. Keliling di keraton ini adalah berupa benteng Baluwarti. Hanya saja karena belum ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 2010, sehingga mereka memanfaatkan bata-batanya itu untuk bangunan, juga untuk semen merah, bahkan untuk fondasi-fondasi rumah. Jadi mereka juga melebarkan tanah-tanahnya itu dengan merombak atau menghilangkan apa namanya benteng itu. Nah, setelah adanya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 2010, praktis juga boleh. Sehingga apapun yang sifatnya itu merusak, jangankan kita menjebol, mengambil bata satu saja itu tidak dimakan. Dan itu ada undang-undang. Nah, makanya tadi sudah kita jelaskan bahwa memang benar benteng yang dijebol itu adalah benteng Baluwarti Keraton Kartosuro Hadiningrat. Kemudian
berbagai media itu kemarin juga ada yang menulis mungkin tidak apa ya, ini dapat dikatakan menganggap itu yang di jebol adalah benteng Keraton Kartosuro, padahal itu memang benar benteng Keraton Kartosuro, tetapi itu benteng Baluwangi, bukan yang Cempuri. Yang Cempuri itu di sini. Cempuri ya, masih utuh. Cempuri itu masih utuh di sini. Di sini. Dan di dalam benteng Cempuri ini adalah dulu merupakan rumah raja. Jadi raja-raja di Kartosuro itu rumahnya di sini. Kemudian di sini luasnya, luas wilayah yang ada di dalam benteng ini 2,5 hektar kurang lebih. Hanya saja kan dulu rumah raja, kemudian halaman dan lingkungan yang lain. Nah, setelah pindah ke Keraton Surakarta, ini adalah menjadi makam. Menjadi makam ini atas perintah raja. Jadi kita tunduk patuh pada perintah raja. Kalau tidak salah tunduk pada waktu itu adalah Pakubuwono yang keempat. Tahun 1816 itu jadi makam di sini. Makamnya diberi nama Hastono Keraton Kartosuro. Hastono itu artinya itu pajimatan, sarian, jaratan. Kemudian disinilah setelah jadi makam ditunjuklah seorang juru kunci, yaitu yang pertama adalah Eyang Buyut saya. Itu menjadi juru kunci dari tahun 1816. Kemudian turun-temurun sampai saya ini adalah sudah generasi yang ke-10. Nah, sampai kapan itu saya kurang tahu. Nanti sampai istilahnya kita di percaya untuk menjadi abdi dalam, juru kunci. Jadi abdi dalam itu yang pertama itu adalah turun temurun, kemudian juga digaji oleh keraton, dan kita tanggung jawabnya itu sebagai kewegawainya pada Keraton Surakarta. Jadi kalau di sini memang sudah diserahkan, atau dalam arti mulai 1 Januari 2020 itu sudah pengelolaan pembersihannya itu kan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo dari UPCB. Itu ada juru peliharanya. Tetapi dari keraton sendiri kan sebagai yang punya wilayah, yang punya tempat ini adalah menugaskan kita. Kita adalah sebagai abdi dalam mewakili Keraton Surakarta yang ditugas di sini, dan tugasnya itu adalah membersihkan, mengelola, dan menerima tamu-tamu yang ada di sini. Mas, kalau pagar baluarte itu sebenarnya panjangnya berapa kalau sebelum dibongkar ini? Wah, itu kalau ini yang sisa. Gini. Yang sisa itu hanya 200 meter, tinggal 200. Sebelumnya kalau sudah keliling itu keliling dari Keraton Kartosuro itu dari gimana ya ngukurnya? Itu kan benteng baluarte itu dari benteng Sirimanganti itu 100 meter. Kemudian dia mengelilingi pagelaran. Termasuk di sini kan nanti sampai di Sanggrahan, kemudian Gunung Kunci, kemudian Sayuran, kemudian ke Pagelaran keliling. Luasnya kurang lebih berapa kilometer ya, itu sangat luas sekali, dan bentengnya sama. Jadi terbuat dari bata yang dengan teknik gosok, kemudian tingginya itu kalau dulu itu sekitar antara 5 sampai 6 meter. Mungkin sekarang karena sudah termakan oleh usia sehingga banyak yang rontok, yang gugur, sehingga tidak mencapai itu. Sama yang di dalamnya juga. Dan benteng itu dulu itu di atasnya itu geger sapi, jadi tidak rata itu enggak, tapi geger sapi karena memang untuk apa ya istilahnya biar air itu kan bisa apa namanya bisa turun gitu ya. Tapi karena tidak dilepo, tidak menggunakan semen, sehingga rawan sekali untuk tumbuhnya lumut dan rumput-rumput, bahkan pohon-pohon yang besar itu yang merusak sebenarnya. Tapi kita nggak berani mau dongkel mau apa ya, paling diobati, paling diobati kalau dipotong. Padahal itu tumbuhnya terus-terus. Gitu. Jadi, Mas, kalau untuk saat ini sendiri yang menghuni di dalam kawasan Baluarte sendiri kepemilikannya seperti apa sih, Mas? Kalau yang pertama di dalam ini dulu aja, yang di dalam ini benteng Cempuri itu adalah keluarga juru kunci. Jadi juru kunci dan keluarganya, termasuk pamannya, itu pamannya di depan paman saya, dan di saya belakang juga paman saya, itu menempati turun temurun. Ya, istilahnya itu kita menempati tidak boleh itu jual dan sebagainya. Istilahnya kalau ibaratnya ya setengah kersari begitu. Nah, kalau yang di luar benteng ini sudah menjadi kepemilikan pemilikan hak tanah masing-masing. Nah, kita juga nggak tahu kok bisa seperti itu dulu. Yang di luar terutama semuanya, termasuk yang ada di dalam benteng Baluarte, termasuk yang di luar. Karena benteng itu sudah tidak ada. Yang tiga hanya 200 meter. Sehingga orang mengatakan ini sudah ada enggak, orang ya kurang ya nggak tahu ini bekas keraton padahal itu. Nah, kalau ditanya kok bisa lah itu, kita juga tidak bisa menjawab, karena memang dari dulu waktu kita lahir itu sudah pemilikan seperti itu dari nenek moyang dulu. Hanya yang di dalam ini yang kita itu hanya istilahnya hanya menempati. Untuk statusnya benteng di Baluarte itu sudah masuk cagar budaya atau belum gitu? Ya sebenarnya kalau yang namanya petilasan keraton itu semuanya sebenarnya
semuanya, tidak hanya iki tok tidak. Harusnya ya, yang pertama ya sini masuk ya, yang masuk itu benteng Sri Manganti itu, Baluwarti otomatis. Kemudian juga bahan, apa namanya masjid ini. Masjid ini dibangun tahun 1826. Kemudian bangsal. Kemudian petilasan tadi yang apa tempat tidur raja tadi yang dibangun. Kemudian jebolan pecinannya itu sudah masuk ke situ. Kemudian juga yang lain itu masuk gedung obat. Gedung obat itu yang sebelahnya yang jebol itu kan ada gate yang apa namanya untuk makam itu namanya gedung obat. Dulu kan untuk misu atau untuk menyimpan misu udang senjata itu situ. Kemudian juga ada gedung lancip. Nah, gedung lancip itu sebelah utara. Dulu adalah tempat jaga VOC. Jadi VOC itu dulu punya penjagaan itu di dalam benteng Baluwarti. Saking dekatnya atau saking apa ya? VOC pengaruhnya luar biasa di Kartosuro itu karena dia punya kantor istilahnya. Kantor di dalam benteng Baluwarti. Sisanya itu ada masih berupa apa namanya? Dinding yang tinggi yang motif VOC gitu ya, motif Belanda. Tapi untuk dinding yang keliling sudah enggak ada. Untuk makam. Kemudian gedung obat, kemudian kampung masjid, Gunung Kunci. Nah, Gunung Kunci itu dulu itu adalah merupakan tempat erang-erang atau tempat wisata para putri-putri keraton dan sentono dan keluarga. Di sana dulu ada namanya Segoro Yoso. Jadi Segoro itu kayak kolam buatan yang dibuat untuk apa namanya para putri raja untuk bercengkerama di situ. Nah, gunungnya itu hasil keduanya. Itu kan sekarang jadi lapangan ya, lapangan. Itu dikeduk, kemudian apa namanya tanahnya itu dikumpulkan jadi gunung ini dan ditanami kunci kunci untuk sayur itu sehingga dinamakan Gunung. Kemudian aliran airnya itu diambilkan dari Pengge. Itu ada pintunya yang lewatnya di pasus itu dan di Grogol itu ada pintu air itu masuk ke di yang Segoroso itu ya sana itu karena itu dan lain sebagainya sebenarnya banyak sekali. Nah, untuk apa peninggalan Kartosuro hanya mungkin akan lebih baiknya lebih diperhatikan lagi karena yang pertama itu kebersihannya yang sangat sangat kita perlukan masalah di dalam sini kita sudah berusaha semaksimal mungkin karena kemampuan kita juga terbatasnya dana dan waktu mungkin kita juga berusaha untuk terus mengelola ini mas. Mas.